Assalamualaikum ya teman-teman ya. Kali ini saya akan racing menggunakan Android dengan teknik 125 ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Untuk settingan indikatornya parabolik 08 dan 8. Oke teman-teman ya. Oke. Untuk yang sudah masuk di grup RK dan VIP mungkin sudah tahu apa itu 521 itu teman-teman ya. Oke. Yang ini kita langsung sebentar. Nah, ini langsung di 2 menit aja teman-teman ya. Nah, karena apa 521 5-nya di tem-tem yang 5 menit yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke. Bentar yang merah sih teman-teman. Nah, yang ini. Oke. Untuk duanya tempelan yang 2 menit yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini yang 1 menitnya 521. Kita pindah ke sini lagi teman ya untuk eksekusi. Nah, udah paham ya teman-teman ya. Bagi yang belum paham bisa join di grup kami ya teman-teman ya, Samwawung. Oke, kita tunggu. Ini saya pakai demo teman-teman ya, karena proses demo kemarin withdraw udah masuk, mungkin besok kita pakai real ya teman-teman ya, tapi sama strateginya. Oke, kita tunggu, kita pindah ke 5 menit untuk mengetahui tren ya teman-teman ya. Oke, yang ini. Oke, pindah dulu 5 menit yang di sini. Oke, 5 menit. Oke, kalau udah 5 menit kita pencet. Oke, kita perhatikan candle akhir ini teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke, sudah tahu teman-teman ya. Kita balikin ke 1 menit lagi yang ini. Oke, udah. Cara open posisinya teman-teman ya, kita udah nggak perlu melihat candle ini karena posisi signal kita akan sell. Kita perhatikan garis Bollinger Band. Nah, ini mendekati garis barrier, ini mendekati garis area resisten terdekat. Oke, kita tunggu, kita patokan yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke, kita tunggu garis harga ini, garis barrier ini harus melewati, mampu melewati teman-teman ya, baru kita open sell. Kita nggak perlu lihat di 5 menit lagi teman-teman ya, cukup satu kali lihat, satu kali analisa sudah cukup teman-teman ya. Oke, kita perhatikan. Oke, naik lagi, sabar aja teman-teman ya. Kita tunggu. Analisa teman-teman ya, jangan main pencet-pencet aja teman-teman ya. Pakai analisa, tracing itu pakai analisa, bukan pakai emosi. Oke, kita tunggu. Kalau dia nggak mampu melewati ini, paling nggak mendekati yang ini teman-teman ya, garis kuning yang ini. Kita perhatikan teman-teman ya. Kita perhatikan. Oke. Kita perhatikan. Kita udah nggak perlu lihat candle teman-teman ya. Cukup perhatikan area support, area resisten teman-teman ya. Area resisten. Nah, yang ini. Karena patokan kita yang ini. Area resisten pertama. Oke. Kita tunggu. Oke, dia naik. Biarkan dia naik dulu. Santai teman-teman ya, kalau 521 ini santai. Oke, kita tunggu. Kenapa pakai sar parabolik? Karena sar parabolik ini yang tahu tren teman-teman ya, penentu support dan resisten. Awal titik pertama sar parabolik, nah itulah yang dinamakan titik support dan resisten. Nah, yang ini berarti awalnya.
support, ini resisten, resisten, nah ini support, nah begitu terus dan seterusnya teman-teman ya. Oke, oke, tunggu dulu teman-teman ya, masih sabar nanti kalau dia enggak benar-benar enggak mampu, kita ambil yang titik di sini teman-teman ya, mendekati. Oke, mendekati, tidak harus melewati, mendekati enggak masalah. Oke, kita tunggu. Kutek itu enaknya tenang, pendeknya tenang teman-teman ya. Itu naik sedikit, kita langsung hajar sel teman-teman ya. Oke, kita teman-teman ya. Oke, dia udah melewati teman-teman ya. Hop, kita udah pun posisi. Kita ambil patokan di area sini teman-teman ya. Area resist. Oke, nah, kita tunggu. Oke, kita perbesar. Sabar teman-teman ya, mainnya kayak gini teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Maaf kalau jarang upload ya teman-teman ya, karena kesibukan. Oke, kita tunggu waktu 2 menit. Nah, masih ada 1-20 menit lagi. Saya biasanya kalau teknik 521 cukup 3 kali open posisi teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, oke, kita pindah lagi pasar teman-teman ya. Kita pindah pasar. Ingat yang presentasinya di atas 80% kayak gini teman-teman ya. Oke. GBP/USD kita pindah. Oke, kita sama ambil yang 5 menitnya. Ambil yang 5 menitnya. Oke, balikin lagi. 1 menit. Oke. Kita udah tahu signal di 5 menit. Bagi yang belum paham bisa join ya, teman-teman ya. Tunggu jaringan lemot ini, teman-teman ya. Sabar. Oke, kita tunggu. Kita cari titik supportnya teman-teman ya, karena kita open buy. Oke, nah berarti di sini teman-teman ya, kita ambil yang di sini paling nggak mendekati. Oke, kita akan hajar buy. Oke, tunggu sambil menunggu yang tadi teman-teman ya. Oke, terus turun, turun lagi, turun, turun. Oke, masuk teman-teman ya. Kita dapat posisi. Nah, kita tunggu aja teman-teman ya. Jadi teknik 521 ini dari dulu udah saya pakai teman-teman ya. Ada 2 di Kuitek teman-teman ya. Nanti teknik 521 sama teknik 11 teman-teman ya. Teknik 11 itu kalau trader lain bilang teknik zebra teman-teman ya. Jadi dia ngitung warna candle teman-teman ya. Oke, nanti saya jelasin ke video selanjutnya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, yang pertama tadi mana teman-teman? Profit, alhamdulillah profit teman-teman ya. Oke, set. Yang ini masih 1 menit lagi posisi profit. Oke, yang pertama profit teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Santai aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini profit. Oke. Ini agak berisik ya teman-teman ya, karena saya di depan rumah, jadi ya agak berisik. Kita tunggu waktu masih 19-17 detik lagi ya teman-teman ya.
Oke. Kalau misalkan ini loss, kita akan kompen ya teman-teman ya. Tapi analisa, kompennya pakai analisa teman-teman. Enggak kompen searah. Oke. Kita tunggu. Oke. Kita loss ya teman-teman ya. Walaupun yang kedua loss. Oke. Kita analisa kembali teman-teman ya. Jam 5 menit. Oke. Ini terakhir teman-teman ya. Oke, kita perhatikan. Oke, sudah ketemu teman-teman ya. Kita akan buy lagi teman-teman ya. Kita akan buy lagi, jangan lupa ini dirubah. Oke. Akan buy posisi, kita tunggu dia mendekati area support karena kita akan buy teman-teman ya. Nah yang ini teman-teman ya, mendekati. Oke, perhatikan. Iya, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Oh, belum teman, tahan teman-teman ya, tahan. Kalau enggak kita berpatokan yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke, kita tunggu. Turun sebentar. Oke, sudah teman-teman ya, masuk. Iya. Wah, ini kebanyakan profit ini kayaknya. Oke, kita tunggu. Oh, belum teman-teman ya. Kebanyakan ini nolnya. Oke, masuk. Sebentar teman-teman ya, santai teman-teman ya, masih di, kita akan buy. Perhatikan, kita ambil titik area resisten. Oke, ya udah melewati teman-teman ya, kita hajar naik. Oke, nah kita tunggu hasilnya teman-teman ya, kita tunggu hasilnya, kita tunggu hasilnya. Masih profit, posisi tipis. Oke. Ya. Kemarin saya coba depo pakai yang Quitek ini, sama saya tradingin profit dan saya ambil withdraw, gimana ternyata sangat cepat ya teman-teman ya, dan pelayanannya sangat ramah. Jadi untuk grup RK dan VIP saya anjurkan untuk trading di Quitek juga ya teman-teman ya. Candlenya juga aman, nggak banyak sliding ya teman-teman ya. Oke, untuk video selanjutnya saya akan mengupas teknik terbaru yang belum di saya jelaskan. Teknik terbaru di Quitek satu-satu ya teman-teman ya, teknik satu-satu atau teknik Zebra ya teman-teman ya. Oke, ini hanya analisa candle warna ya teman-teman ya, sama titik support dan resisten, karena titik support dan resisten wajib untuk semua trader ya teman-teman ya, paling harus menguasai. Oke, kita tunggu. Oke, satu detik lagi. Ya, alhamdulillah profit ya teman-teman ya. Nah. Oke, cukup sekian ya edukasi kali ini teman-teman ya. Bagi yang pengen mendalami bisa join di grup RK, dan kalau pengen yang terabar dan mendapatkan sinyal bisa join di VIP Sambawong ya teman-teman ya. Link ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WD konsisten.